sekarang gue udah ada di Plaza Renon, jadi baru aja kelar meet and greet untuk malam hari ini. Karena seperti yang kemarin-kemarin gue bilang, for today, hari ini adalah acara Biznet Festival 2017 edisi akhir tahun yang ada di Bali. Dan sekarang gue lagi pengen makan siang, tapi gue gak sendirian. Sekarang gue lagi senang banget karena gue bisa makan siang barengan sama Dipa Barus. Wih, what's up, man? Yo. Kita bakal ngobrol-ngobrol pokoknya sambil makan siang. Gak apa ya? Oh, gue ya, sebentar ya? Iya, yeah. Sip. Sambil, ini vlog yang bisa ya? Alright. Boleh saya halo dong ya? Halo, bisa. Kita bakal ngobrol-ngobrol dulu. Yap, jadi ngobrol-ngobrol gue siang hari ini ya adalah sama Bapak Dipa Barus. Yes. Bapak atau Mas? Bapak. Jadi Mas Dipa Barus ini bakalan salah satu line up yang akan tampil malam hari ini ya. Thank you banget. Sekali lagi gue thank you banget udah mau bantuin Mister buat tampil nanti malam di Biznet Festival 2017. And for your information, ini adalah kedua kali. Okay. Di tahun ini kita ada di Bali. Okay. Oke, sebelum kita mau makan dulu ya. Nih sebelum kita makan, boleh enggak sih spread the good vibes ini buat teman-teman yang lagi nonton di Snack Club dan juga mungkin juga yang pengen banget nih bisa berkarya sama kayak di jalur lo nih gitu di Instagram atau gimana. Mungkin lo bisa sampein ke teman-teman yang ada di Snack Club ini. Oke, campaign-nya sama gue sih kayak all good spreading the good vibes. Oke. Jadi kayak spreading the good vibes via internet bagi gue. Pilih referensi dari internet yang baik dan sehat buat lo, dan terus habis itu lo juga membagi karya lo. Kalau misalnya lo berkarya, lo juga membagi karya lo, baik itu video lah, musik lah, artwork, vlog yang juga berguna juga buat orang gitu. Jadi kayak ada pesan baik yang buat orang juga bisa terinspirasi dari dari apa yang lo beri ke mereka gitu. Dan bagi gue untuk produser-produser musik, lo bisa jadi apapun yang lo mau sih, karena kita sekarang lagi hidup di era digital, which is kayak bagi gue sama kayak era renaissance yang semua karya tuh udah ada penikmatnya sendiri-sendiri gitu. Jadi kayak misalnya lo ngelewarin musik indie rock Mac DeMarco campur Time Impala gitu, udah ada yang dengerin sendiri. Terus habis itu kayak buat musik EDM, hardcore, psychedelic, apalah gitu, udah ada yang dengerin sendiri. Jadi kayak semuanya udah bisa dipelajarin dari internet dan tinggal lo nya aja. Oke, thank you banget. Pokoknya thank sukses you. Buat malam kita ke malam ini ya. Thank you, man. Jadi sampai ketemu. Pokoknya malam hari ini Dipa Barus bakalan manggung di Biznet Festival 2017 di Bali. Sekarang kita lanjut ya. Oke. Okay. Kita ikutan makan. Siap. Sampai ketemu lagi, nanti kita sambung lagi nih masih di end of year Biznet 2017 dan yang pasti nanti kita ketemu di Biznet Festival 2017. Bye. Yes, welcome to Biznet Festival 2017 edisi akhir tahun di Bali. Dan sekarang gue sudah ada di depan entrance-nya alias pintu masuknya. Coba lo kasih lihat, Kar. Ini dia. Andreas, yang mana? Dalam Biznet Festival 2017 yang pasti bakal seru banget dari siang ini. Bakal masih banyak banget acara-acara seru sampai nanti malam. Bakal ada Chill on 7. Tadi gue juga udah ngobrol-ngobrol sama Dipa Barus. Dan yang pasti bakal ada DJ Soda. So, pokoknya lo tontonin terus vlog kali ini, karena banyak banget keseruan yang bakalan gue kasih lihat di Biznet Festival 2017 ini. Dan siapa tahu kan kita bisa menemukan jodoh di acara ini. Jauh-jauh ke Bali, siapa tahu gak jomblo lagi ya. Ya udah, yang pasti gue masih mau masuk dulu. Pengen lihat-lihat seseru apa, ada apa aja di Biznet Festival 2017 yang ada di Bali ini. Yuk, jalan-jalan yuk. Tapi gue sekarang pengen masuk ke dalam, tapi sebelumnya kita pelajarin dulu. Ini ada mapnya. Sini kan? Ada 26 booth yang ada di sini, dari pintu masuk sampai toilet. Tapi bakal ada banyak banget, ada game, ada community booth, ada food truck, ada dance floor, ada juga yang lain-lainnya pokoknya. Nanti kita temuin di dalam, sekarang kita masuk dulu.
cap aja kali ya? Hah? Cap aja kelihatannya jadi hitam, Mas. Sudah masuk, thank you, Mas. Sudah masuk dulu. Halo bro. Ada di belakang kamera Biznet Vlog nih. Tapi kali ini dia cuma moto-moto aja, diserahin ke gua tugasnya nih. Curang sekarang gua. Di Victor. Sekarang di Oscar. Ya kedepannya semoga kembali lagi ke lo ya. Jangan. Sekarang biasanya gua naik ke atas panggung sama Biap. Ke gap selfie. Sup. Masih Adam. Ini Adam Suseno kali ini. Nah, gue belajar ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semuanya Katara. Woi. Mas Arun. One more. Kenapa gue deg-degan ya, padahal gue gak MC. Gue cuma mau, kita cuma mau ke depan nih. Jadi abis ini, kita tim Vlognya Biznet bakalan maju ke depan panggung untuk say hi ke penonton dan juga supaya nih yang lagi nonton tahu betapa ramenya, betapa seru yang ada di Biznet Festival 2017 di Bali ini. Sambil nanti lo bisa lihat gue membagi-bagian hadiah. Tapi kita juga akan bagi-bagi hadiah juga mungkin buat teman-teman yang ada ya. Pokoknya ditungguin aja. Ada di sisi sebelah sana. Kita mau jumpa depan ya. Tuh, namanya vlogger ya, vlogger gitu kan ya, tetap aja nggak lepas dari yang namanya kamera. Gak bisa jadi ke kamera, oke. Gak bisa jadi ke kamera, ada di Bali pokoknya. Akhirnya, ini kayaknya calon-calon follower gue tambah banyak nih ya. Halo, jangan lu ambil follower. Oke, yang di depan dong. Kalian semua tunjukin tangan kalian semua ke atas dan say hi. Halo, selamat malam teman-teman yang ada di Bali. Boleh angkat tangannya sekarang masuk ke dalam Biznet Vlog nih. Sekali lagi ya, kalau misalnya gue bilang halo, tolong bilang halo juga, oke? Halo teman-teman yang ada di Bali. Gila, seru banget penonton-penonton Biznet Festival 2017 yang ada di Bali. Karena ini kedua kali ya. Iya, benar banget. Ya, tunggu dong. Tuh, dari tadi lo ngomong gak ada yang maju ke depan. Giliran gua yang datang, enggak, ini gara-gara gua bawa panjang. Jadi buat yang ada di belakang, coba maju ke depan karena gua bakalan bagi-bagi hadiah. Oh, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Indra dan ada rekan saya Oscar. Kita dari tim Vlognya Biznet dan malam hari ini bukan hanya beker loh mereka, tapi juga cucel loh ya. Oh, ganteng ya. Ampun, ganteng loh. Itu Oscar, bagi anak kalau gua kamu udah standar aja. Oke, lanjut. Oke, mau bagi, aku bareng-bareng kali ya. Yes. Bareng-bareng aja ya. Carlo mau bagi juga gak? Ya, ayo. Susah sambil lakukan. Ini ngapain nih? Kita kasih pertanyaan atau gimana nih? Langsung aja ya. Ini buat kita tes uji loncat. Ini buat yang udah datang dari tadi siang. Okay. Kita apresiasiin, kita bakalan bagiin baju ini ya. Dan para pertama, ladies first. Ladies first, aku kaget. Ini ceritanya kayak kita lagi wedding gitu ya. Throwing bouquet. Yeah!
Girls. Gua masih ada di Festival Festival 2017. Mas, semakin malam semakin ramai banget. Dan seperti biasa kalau di Festival Festival pasti akan ada patung Bisnet ini. Kemudian yang sangat legenda di setiap kotanya kalau ada Bisnet Festival. Tapi yang terbaru adalah gue seperti kids zaman now nggak sih Instagram semua. Dan sekarang gue lagi sama teman-teman yang udah hadir di sini. Ini ada berempat. Sehat dulu dong ke vlognya Bisnet. Ada siapa aja? Adit, jadi semuanya ini tadi gue tarik mau ngobrol-ngobrol sebenarnya sambil di sini gue pengen ngadain sedikit kompetisi. Jadi foto pakai Instagram ini lucu-lucuan ya, yang paling seru nanti akan gue kasih hadiah dan yang paling bagus akan gue kasih hadiah earphone dari Bisnet. Mau kan ya? Siap. Tapi yang nilai bagus itu kita berdua apa ya? Tapi berempat dapat hadiah semua. Oke. Siapa yang berdua pertama? Yang mau mulai pertama siapa? Oh, sendiri bukan berempat. Sendiri. Ya. Kita berempat. Siapa? Siapa duluan? Kamu aja ya. Empat gratis satu. Artinya jadi satu. Kita ini foto tuh. Akhirnya. Apa? Satu. Kalian mendapatkan 5 bulan. Bisnet Festival. Menurut lo siapa? Bisnet Festival Bali 2015. Kita cek ya. Kita cek. Apa tadi? Sharing tadi ya. Kalian sudah pakai wifi-nya Bisnet belum? Oke, dan tadi udah seru-seruan, thank you banget ya. Nanti gue kirim fotonya. Jadi yang juara pertama banyak yang belum datang ya. Karena nanti kepala yang doang. Gak ada foto orang kepala yang doang. Gue baru ini, baru kira sekarang. Thank you ya. Selamat menikmati Bisnet Festival 2015. Jangan lupa nanti pokoknya ada silahkan sama. Ada di Pak Baru sama ada di jadi jangan pelan dulu ya. Sehat dulu sama Bisnet Vlog. Thank you. Jadi sekali lagi. Nah, tapi sekarang gue mau ketemu dulu sama teman-teman. Ini ada teman-teman Bisnet dari Bali, coba say hi dulu. Ini ada vlognya Bisnet. Akhirnya gue juga ketemu sama teman-teman dari Bali ya, karena tahun lalu belum kesini. Gitu. Thank you banget ya. Pokoknya semoga acara sukses sampai nanti malam. Dan yang berbeda dan juga baru nih di Bisnet Festival 2017 kali ini di booth kulinernya kasih lihat kan. Begitu. Ada food truck-food yang seru-seru banget. Ini nih ada buat kopi, ada juga ini apa nih? Minuman-minuman, ada juga sosis, ada somai dan semua masih banyak lagi. Dan di sana juga bakalan ada masih ada putra-putranya. Karena di jaman sendiri gue udah lapar banget, jadi gue mau sekarang mau makan dulu sambil nungguin Chill Out 7 di Pak Barus sama DJ Seda. Kita makan ya, Kar? Yo. Hari ini yang lagi nonton dan datang di Bisnet Festival 2017 di Bali di lapangan Renon, gak perlu takut kalau misalnya lo mau upload di Instagram, mau upload di Facebook atau di sosial media manapun, karena ada yang namanya Free Bisnet Hotspot. Caranya gimana? Gampang banget. Yuk, kita kasih tau kan. Jadi lo tinggal nyalain aja wifi lo. Tinggal lo open wifi-nya. Seperti akan otomatis Free Bisnet Hotspot. Tinggal lo klik.
kan, ini udah jam 11, udah mulai panik. Jadi this is my last day at Bali, dan pastinya recap dari Bisnet Offsite Meeting 2017 sama Bisnet Festival 2017 kemarin. Pecah banget, keren banget. Yang pastinya kita ketemu lagi di Bisnet Festival tahun depan ya, Kar ya? Yoi. Lo harus join juga. Ini gue sambil ngantri, maaf agak repot. Jadi ini by the way ada Mas Adam Silon Seven ya, bantuin angkat-angkat barang. Adam, Adam Susen apa Adam Silon? Adam Kaisi. Adam. Oke. Kita ngantri lagi ya, biar kita cepat pulang nih. Ya udah, yang pastinya nanti gue bakalan info-info lagi kalau misalnya untuk acara berikutnya. Tapi untuk kali ini sampai sini dulu. Yang pasti juga thank you banget buat yang udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga apa satu lagi? Komen. Komen. Enggak, share, subscribe, dan like. Nah, oh, itu ya, dia komen ya. Juga di Bisnet YouTube channel. Dan kita ketemu lagi nanti di tahun 2018 di acara yang lebih keren. Bye-bye.